Dan kerana kalau kita lihat jumlah kenaikan peruntukan telah melonjak kepada 5.3 juta bagi tahun 2024 berbanding hanya kira-kira 2.9 juta bagi tahun 2023. Mohon juga diperincikan fungsi dan peranan yang dimainkan pusat aktiviti perpaduan ini. Yang kelima, Kepala P14 Butiran 17300 Pusat Rukun Tetangga. Berapakah jumlah yang pelabatan nak bagi laluan? Ha? Tak bagi, dia tak bagi. Bagilah sikit, bagilah. Bagilah. Point of order 37-2. Apabila ahli sedang bercakap dan pihak yang ya, sedang saya suruh duduk dah. Okay. Saya suruh duduk dah. Kami nak tanya pasal fitnah yang dilemparkan terhadap DAP dan saya, termasuk saya. Ini semua yang kelima P14 Butiran 17300 Pusat Rukun Tetangga. Berapakah jumlah pusat rukun tetangga yang masih aktif di setiap negeri Singapura ini? Menurut Akta Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara pada 14 Mei 2023, kira-kira 500 daripada 8,330 pusat rukun tetangga KRT yang berdaftar di seluruh negara tidak aktif memainkan peranan di kawasan masing-masing. Dan bagaimanakah peruntukan KRC itu diagihkan? Mohon perincikan. Penyertaan anak muda dalam KRT dapat membantu mengurangkan isu sosial setempat. Kepala Batas mencadangkan agar Kementerian Perpaduan dapat bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan dengan memasukkan program KRT ini sebagai sebahagian daripada inisiatif rakan muda bagi menarik minat anak muda menyertainya. Yang keenam, Kepala BP 14 Butiran 42700 Naik Taraf Bangunan-Bangunan Arkib Negara Malaysia. Kepala Batas ingin bertanya apakah jenis naik taraf yang ingin dilaksanakan ke atas bangunan arkib negara dan adakah terdapat cadangan naik taraf sistem maklumat dan pencapaian yang lebih canggih Kepala digital Batas, bagi menarik golongan muda dan pelancong dalam dan luar negara untuk mengunjungi serta menghayati nilai yang ingin ditampilkan. Yang ketujuh, Butiran Perpaduan Negara Kepasuan dan Naik Taraf Muzium Malaysia. Penambahbaikan serta menaik taraf muzium sangat penting sebagai usaha untuk menjadikan pusat sejarah ini kekal, relevan dan terkenal. Mohon perincikan jenis naik taraf bagi setiap muzium yang terlibat. Tasri Lipetua, saya akhiri dengan Kepala dua pantun. Pergi kedai beli lidi, kelulusan PhD bukan dibeli. Kera lompat atas pokok, masuk dewan jangan pohok. Wallahualam. Ya. Kepala Batas, jangan pohoklah. Berani cakap. Luar jangan fitnah. Dekat luar jangan fitnah. Baca poster fitnah ulang balik dekat dalam dewan. Ulang balik dekat sinilah. Biar kita terus bawa usul. Kepala Batas. Malu. Seorang muda bawa politik lama. Apa ni? Kepala Batas. Tak ada belajar ke sumpah maklumat dari mana? Tak ada pun. Jawablah di sini. Dengan fitnah selalu. Berdiri dan jawablah. Eh, Kepala Batas dah habis. Duduklah. Apa masalah semua ni? Tak berani menghadapi kami. Buat duduk. Kebohongan kat luar. Masalah dia fitnah. Pengkalan cepat masalah dia fitnah. Ahli Parlimen PAS. Saya bagi peluang. Sila cepat nak cakap lagi. Sila bangun. Bangun. Bangun cakap. Sebab publik sedang tengok. Ayo, ayo. Lagi cakap-cakap. Saya bagi ruang sekarang. Cakap. Catakan stop. Cakap. Sudah habis? Sudah habis, saya jemput Ampang.